jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa beli sepeda di Rodaling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sekarang saya berada di kota Solo nih guys. Ya, kali ini saya mau ngajak kalian jalan-jalan di toko sepeda Rodaling yang ada di kota Solo. Gimana keadaannya, gimana koleksinya, apa aja, lengkap nggak, penataannya bagaimana. Oke, terima kasih yang sudah mengklik video ini teman-teman. Semoga kalian bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kalian ketika kalian mau beli sepeda. Oke, Rodaling Solo ini yang ada di Solo. Nih, Rodalingnya ada di belakang. Ya, ini berdekatan ya sama stasiun Purwosari yang ada di kota Solo di Jawa Tengah. Stasiunnya di sebelah sana teman-teman. Ini Rodalingnya ada di sebelah sini. Oke, sebelum kita masuk nih teman-teman, terima kasih yang sudah mengklik video ini ya teman-teman. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe tentunya. Dukung terus channel ini sampai 10.000 subscriber di tahun ini teman-teman. Terima kasih, selamat menyaksikan, salam nice. Oke teman-teman, mari kita naik. Mari kita masuk di... Saya juga penasaran gimana koleksinya. Oke, saya balik dulu. Nah teman-teman, kalau kalian penasaran dengan Rodaling Solo yang ada di kota Solo ini, penampakannya seperti ini teman-teman. Wah tuh, ini nggak terlalu besar sih, ini lebih besar yang ada di Serpong sana ya. Itu stasiun Purwosari yang ada di sana, stasiun Purwosari. Terus kalian jalan 1 kiloan dari stasiun sana ke sini, sebelah kiri kalau dari stasiun ya teman-teman. Ini penampakannya seperti ini. Oke, mari kita masuk. Let's go. Oke, penampakannya seperti ini. Di depan dipajang sepeda pakai handlebar yang drop bar. Wow, nice. Nih, tuh harganya tuh Rp15.500.000. Itu 25 juta. Taran. Wow. Kita masuk nih ya, teman-teman ya. Kita masuk. Langsung masuk. Wah, ini guys, keadaannya seperti ini. Kita masuk, ini sudah diperlihatkan seperti ini teman-teman. Tadi kita sudah minta izin sama Mas Alvin atau sama supervisornya yang ada di sini. Di sini di depan ada sepeda mini velo. Ini ada gili velo di sini ya teman-teman ya. Di sini ada gili velo. Ini ada. Ini harganya 14 juta setengah, 14.500. Terus sama seperti ini. Kita lihat dulu keadaannya. Wow, nice. Ini seperti ini ya teman-teman. Sepeda road bike, semuanya sepeda road bike. Terus di sini ada sepeda dari Kili Velo sampai ada ini terbaru. Jadi ini kolasi ya, kalosi, sorry salah sebut, terbaru di tahun ini teman-teman. Di sini ada entiat ini ya, ini ada nama-namanya nih guys, kita lihat-lihat aja ya. Ini road bike, ada Stratos di situ. Kita lihat kondisi-kondisinya di Rodaling Solo. Kemarin kita dari Rodaling Serpong, sekarang kita ke Solo. Terus ini di sini terpajang sepeda-sepeda road bike. Ini yang terbaru nih. Ini terbaru semua ini. Ya guys. Di sini ada sepeda-sepeda apa namanya? Sepeda-sepeda hardtail dari seri Xtrada.
Yang paling laris di Kota Kendari ya, yang paling laris di Kota Kendari itu adalah seri Extrada dan kayak seri Cascade ya teman-teman. Di sini kalau di Kota Kendari harga yang Extrada 7 ini itu 10 juta. 10 jutaan ya teman-teman. 10.500, tapi kalau di sini 10.400.000 rupiah, teman-teman. Wow, nice. Nih keadaannya seperti ini ya teman-teman. Rodalnya, wah di sini ada dipajang. Nih teman-teman, dipajang square one, frame square one ya teman-teman. Diskon 20% guys. Ini frame-nya aja guys. Diskon 20%. Setelah didiskon 42 juta guys. Wow. Frame-nya ini guys. Terus ini ada sepeda gravel. Ini kita lihat, ini Ben R5. Ini dibanderol dengan harga 19.200.000 rupiah. Wow. Ganteng kan guys? Kalau gravelan, kalian suka main gravel atau Xcian teman-teman? Kalau aku suka, ya gravel keren gitu ya sepedanya ya. Oke, kita lihat ini ada square one. Ini kayaknya yang dipakai Om Ganesh deh. Ya, mirip yang dipakai Om Ganesh ya. Ini square one. Wow guys, mantep guys. Oke, dropper seat post. Wow. Ini dibanderol harga 73 juta guys. Wow. Bannya travel 160. Travel berapa ini guys? Mantep. Tuh, penampakannya seperti ini. Penataannya, terus di sini penataannya ini sepeda-sepeda cewek. Sepeda-sepeda klasik semua. Ini ada panel Lovina dan poligon Sierra. Sierra. Ini 3.900.000. Ini kasirnya seperti ini, teman-teman. Buat kalian yang penasaran, yang belum pernah datang ke Solo, silakan kalian tonton ini. Ini sepatu-sepatunya guys. Wow, nice. Wah, ada klitnya. Kita lihat. Ini harganya segini, ini merek Shimano bro. 1.448.000 guys. Ini bisa buat road bike ya. Kalau ini cakep nih guys. Ini bisa buat hari-harian, untuk jalan-jalan juga bisa nih guys. Ini 1.300.000 rupiah guys. Wow. Ini 1 jutaan semua ini ya guys. Ini beli apa pak? Beli spare part. Oke, di depan kita ini ada sepeda Siskiyou. Ini yang terbaru ya. Ini kemarin yang dikirim ke rumah guys. Sudah kita bike check, kita sudah review, kita sudah pokoknya. Bro, tapi ini beda ya guys. Ini pakai fork XCR. Wow. Oke. Ini 14.250.000 rupiah. Di situ ada Siskiyou D7. Ini stoknya lengkap ini guys, kalau di Rodaling Solo. Dari sepeda XC, hardtail khusus, ada semuanya. Terus ada sepeda gravel di sana, itu paling ganteng menurut saya. Di sini ada Haze, ini sepeda full sus. Oke, saya tidak bisa sebut harganya guys, karena konten kali ini adalah konten yang melihatkan suasana Rodaling Solo. Ini kan mbaknya. Loh mbak. Nah ini bagian helm. Lihat seperti ini. Ini nggak ada cek-cek harga ya teman-teman ya. Karena di season kali ini itu kita hanya jalan-jalan, kita berkunjung teman-teman. Di sini juga ada sepeda anak-anak nih guys. Ini mas-masnya lagi siapin sepeda. Ini tempat service area itu seperti ini ya. Kalau di
Kalau di Serpong kemarin itu ada tempat nyucinya juga. Jadi bengkel langsung tempat nyuci. Sini kayaknya nggak ada. Terus kita lihat lagi ya. Kita lihat sepeda yang terbaru di sini. Kita lihat sepeda ya, apa namanya ini? Lipatnya. Ini aku suka banget, Bro, tapi harganya aku nggak suka, guys. 15 juta. Tapi di seperti ini, guys. Tuh. Gede banget tuh. Hubnya gede banget. Ini sepeda, ada sepeda band R2. Ini gravelan. Yang R2 itu harganya 11 jutaan. Kalian suka gravelan ya? Kalau kalian suka gravelan ya beli ini, sepeda gravel ini, guys. Keren tuh, sudah ada tempat ininya, bagasinya, depan belakang tuh. Oh, nice. Apa lagi ya? Kasket ya, kasket, kasket. Oke, Polygon Cascade ini, Cascade 4 nih. Nih. Ini harganya Rp3.550.000, guys. Wow, nice. Ini ada Stratos. Kumpulan Stratos-Stratos, guys. Oke, teman-teman, kita sekarang masuk di bagian ban. Ada ban apa ini, guys? Ini ada ban MTB, ini ada ban-ban Swalbi. Ini harganya 548.000 Swalbi. Seperti ini. Ini untuk sepeda anu, guys. Sepeda-sepeda aspalan. Harganya 700 tuh. 700 Swalbi. Di sini ada Swalbi. Kita lihat, tarik. Ini ada Swalbi, ini 398.000. 400 lah, guys ya. Khusus ban. Ini untuk bagusnya bunganya, bos. Ini ada Swalbi semua ini. Ini harganya 500-an, guys. 550. Ini kok murah? Ini murah banget, bro. Tire Lugano 700x2 Swalbi. Harganya 258.000. Murah, guys. Ini mantep Swalbi. Harganya berapa ini, guys? 898.000. Wow. Ini ada sepeda anak-anak juga, guys. Oke, teman-teman, itu tadi adalah suasana atau kondisi Rodaling yang ada di kota Solo. Buat kalian yang belum pernah ke kota Solo, terus pengen tahu gimana kondisinya, stopnya Rodaling yang ada di kota Solo ini, tonton channel Ahmad Sinan ini, teman-teman. Saya mau mengingatkan kepada kalian semuanya, jangan lupa untuk olahraga, teman-teman. Apapun itu, kesibukan kalian, apapun aja kesibukan kalian, tetap harus olahraga. Dan olahraga yang sangat mudah, yaitu olahraga bersepeda, teman-teman. Oke, buat kalian yang belum punya sepeda, di mana saja seluruh Indonesia harus punya sepeda di tahun ini. Semoga buat kalian yang sudah lama nabung beli sepeda, sekarang belum punya sepeda, semoga tahun ini atau di bulan ini bisa terwujud sepeda yang kalian impikan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Mungkin tidak usah panjang lebar karena sekarang saya hanya berkunjung aja di kota Solo. Besok sudah kembali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.